teman-teman yang baru saja menemukan channel aku. Silahkan di subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasi atau menggambar lonceng supaya teman-teman pada tahu tuh kalau video aku sedang update. Nah teman-teman, video aku yang kali ini aku mau membuat hiasan dinding yang terbuat dari daun-daun palsu. Nah iya, gak apa-apa ya daun-daun yang palsu, yang jelas bukan perasaan yang palsu. Nah ini aku punya daun dengan jenis daun palsu itu sirih. Dan tiap bungkusnya itu harganya 3.000, harganya 2 bungkus. Dan sebenarnya ada Stik Eskrim yang harganya lebih murah, 1.500. Tapi yang 1.500 itu nggak serapi yang harganya 3.000. Jadi aku beli yang ini aja, lebih rapi. Okay? Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih murah, nggak apa-apa, yang 1.500 aja. Next, aku juga punya tali. Tali, nggak tahu namanya. Ini bulunya tali yang warnanya coklat dan terbuat dari tumbuhan. Panjangnya ini aku juga nggak tahu. Pokoknya aku beli ini harganya. Juga pakai lem tembak. Nah, teman-teman kalau nggak punya lem tembak atau mesin tembakannya ini, kalian bisa pakai isiannya aja. Nah, ini isiannya lebih murah daripada mesinnya ini. Kalian kalau pakai lem tembak yang ini harus dibakar pakai api dulu. Oke? Kalau nggak punya ininya sih, kalau kalian punya nggak masalah. Aja bahannya murah-murah kan. Kira-kira dari bahan-bahan ini semua aku buat apa ya teman-teman? Jadi kalau kalian video aku sampai habis, jangan di skip dan di subscribe dulu, oke? Okay? Langsung aja, next! Hasilnya bagus kan teman-teman. Nah ini low budget banget bukan ya,
Instagram. Semoga video aku kali ini bisa menginspirasi kalian semua ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share juga ke teman kalian. And bye-bye, see you on my next video. Assalamualaikum.